Assalamualaikum, welcome to my channel. Kali ini kita akan masak makanan di Malang ya. Kita menginap di villa dan kita akan masak bareng. Yuk kita belanja dulu ya. Simak terus, terima kasih. Katanya pino? Katanya orang pulau. Ya, rumah ini pinter ya? Loro, ya gue pinter. 20. Oh 20, 40, 40, 60 deh. Niki 3.000, 4.000, 6.000. Ini adalah villanya, tempat kita menginap. Sekitar 15 menit dari villa kita belanja sama kakak ipar ya. Buat sarapan pagi di villa. Yuk simak terus ya. Telur cabe. Hasil belanja kita hari ini ada tahu sawi. Sawi sebaskom. Paru. Kita akan menggoreng paru. Nat. Minimalis, guys. Ini parunya dibumbuin ya. Kita mau menggoreng paru. Ini namanya onclang batu. Onclang apa loncang ya? Kita cuci dulu ya, guys. Lah yo. Awas cendek gak apa-apa ya, Nat. Kita pecahkan telurnya. Iya, bentar. Aku kok mana? Pesan antri mau ke penggorengan, jadi angkat tempenya. Telur kita kocok, kasih garam ya. Kebanyakan onclangnya, guys. Tempe goreng Malang beda loh sama yang di Jawa. Jawa. Langsung ludes ketika dibawa di kolam, guys. Ini nanti kita racik sambal ala Mbok D. Yang sambal bukan aku ya, di rumah aku. Ini bawangnya segini aja. Mboknya besar. Ini tahu tadi agak lengket. Apa mungkin pengaruh wajan ya, Nat? Enggak. Sama. Minyaknya kurang banyak. Oh, kurang banyak, guys, minyaknya. Apa pengen di Pak Ming? Malang. Wis dicawa. Langsung. SMA langsung sold out.
siapa? Kowe ngajari wae. Kowe dadi guru les sing yakin wae. Betul. Apa? Nek melem kene apa dek kenapa? Sambel ala mbok de. Sambel ala mbok de, guys. Sudah mateng, ada paru, ada tempe goreng, tahu goreng. Selamat makan.